Halo pecinta astronomi, kembali lagi di channel astronomi kesayangan kita, Mr. and Mrs. News. Teleskop luar angkasa James Webb telah memberikan pemandangan spektakuler dan belum pernah terjadi sebelumnya dari wilayah pembentukan bintang yang dikenal sebagai Nebula Tarantula. Kombinasi instrumen inframerah resolusi tinggi James Webb Space Telescope mengungkapkan ribuan bintang muda yang belum pernah terlihat sebelumnya di pembibitan bintang yang secara resmi diberi nama 30 Doradus. Detail baru yang luar biasa yang diambil oleh teleskop luar angkasa senilai 10 miliar dolar ini menunjukkan gas dan debu di nebula, serta galaksi latar belakang yang jauh. Detail baru yang luar biasa dalam gambar berarti Doradus 30 awalnya dijuluki Tarantula karena penampilannya yang seperti laba-laba. Sekarang dapat terlihat juga menyerupai sarang Tarantula yang sedang menggali dilapisi dengan sutra. Nebula Tarantula terletak 161.000 tahun cahaya di awan Magellan Besar dan merupakan wilayah pembentukan bintang paling terang di galaksi terdekat dengan Bima Sakti kita, yang secara kolektif dikenal sebagai grup lokal. Nebula sangat menarik bagi para astronom untuk mempelajari bagaimana bintang terbentuk. Nebula memiliki jenis komposisi kimia yang mirip dengan daerah pembentukan bintang sejak kosmos baru berusia beberapa miliar tahun, sehingga menawarkan wawasan unik tentang bagaimana bintang terbentuk di masa lalu kosmik yang dalam. Teleskop James Webb merupakan kolaborasi yang dipimpin oleh NASA dengan kontribusi dari Europa Space Agency dan Canadian Space Agency. Nah, begitulah penjelasan singkat terkait Nebula Tarantula yang ditangkap oleh teleskop James Webb. Selanjutnya, jangan lupa untuk subscribe dan share video ini ke teman-teman lainnya agar mendapatkan video terbaru terkait astronomi, fenomena astronomi, dan berita astronomi lainnya.